teman-teman, kembali lagi di Tuan Muda Prana. Kali ini saya ada di Seoul Coffee Grill and Food. Lokasinya di Sange, menyediakan coffee, food and grill. Ada pizza, ada ikan bakar, dan capcay dan nasi goreng juga ada teman-teman di sini. Di sini lokasi Seoul Coffee tepat di Jalan Raya Sange, di sebelah kanan. Di sini untuk parkirnya terbilang luas, cukuplah memadai untuk kendaraan mobil ataupun juga untuk kendaraan motor ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat ke dalam. Yap, ini adalah Seoul Coffee di mana mengambil tema atau pemandangan temanya pemandangan. Nah, view-nya berupa sawah. Di sini menyediakan food dan drink-nya spesialisnya ya coffee teman-teman ya. Baik dingin ataupun hot coffee teman-teman. Di sini teman-teman bisa memesan, menikmati pemandangan dan juga bersantai baik di pagi, siang atau sore hari. View yang ditawarkan di sini tidak main-main teman-teman. Ya, ini ya view-nya, yaitu berupa hamparan sawah yang hijau, luas dan juga pemandangan langitnya. Kebetulan pada saat ini lumayan mendung ya. Nah, ini lokasi untuk kita makan atau tempat makan untuk kita duduk. Dan di sini untuk teman-teman yang smoking area bisa teman-teman di sini sambil santai dengan kopi dengan rokoknya teman-teman. Di sini juga teman-teman dapat menyaksikan live band atau live musik pada hari-hari tertentu. Teman-teman silahkan cek Instagramnya. Dan juga di sini tentu saja menyajikan menu yang sangat-sangat terjangkau untuk kita semua. Dan tentunya tempatnya sangat cocok untuk pas bagi kita untuk mengajak keluarga untuk makan malam ataupun makan siang di sini teman-teman ya. Karena suasananya yang nyaman, sejuk di samping hamparan sawah dan juga view yang sangat hijau dengan hamparan sawah juga. Dan tentunya juga lokasinya tidak jauh dari pusat kota dan tentu saja lokasinya juga dekat dengan objek wisata Sange teman-teman. Nah, inilah suasana di Seoul Coffee teman-teman. Sangat pas untuk kumpul keluarga, untuk mengajak keluarga atau pasangan teman-teman untuk makan dan bersantiria di Seoul Coffee teman-teman. Nah, inilah view yang akan teman-teman dapatkan atau teman-teman rasakan di sini. Luar biasa view-nya dengan hamparan sawah yang sangat sejuk. Tentu saja cuacanya di sini sejuk teman-teman ya, tidak panas ataupun tidak terlalu dingin lah. Nah, ini untuk teman-teman jika ingin makan, teman-teman akan disediakan meja di sini. Dan juga jangan lupa teman-teman juga selalu taat untuk prokes, protokol kesehatan, mencuci tangan dan hand sanitizer teman-teman ya. Dan juga menggunakan masker teman-teman. Nah, inilah salah satu rekomendasi tempat makan enak dan murah dengan pemandangan yang sangat menarik, yaitu di Seoul Coffee jika teman-teman sedang berada di Sange. Dan teman-teman dapat menikmati pemandangan dan juga makanan khas Bali di sini dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, sekian untuk vlog saya kali ini. Saya Tuan Muda Prana. Thank you for watching and goodbye.